Ya wajar sih ya, MZ, Rara kan bukan avatar pengendali air. Iya, emang temannya Aang dia enggak ya. Tapi emang netizen kita kadang kocak-kocak ya, jadi hal-hal yang seperti ini juga bisa menjadi candaan sebetulnya. Ya wajar sih ya, karena kan ya kalau hujannya tiap hari kayak gini susah juga, Tik. Iya, masa musim hujan diberhentiin kan? Oke MZ dan juga pemirsa, kita ke berita lainnya. Heboh, gerombolan sapi yang berkeliaran di jalan raya di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi pemicu sebuah kecelakaan. Iya, beruntung pengemudi mobil yang menabraknya selamat meski kendaraannya rusak. Nah, seekor sapi jantan mati seketika dalam kecelakaan itu. Rombongan sapi yang dibiarkan oleh pemiliknya berkeliaran di malam hari seputaran jalan Trans Sulawesi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akibatnya seekor sapi jantan mati seketika usai tertabrak oleh sebuah mobil sedan yang hendak menuju ke arah Kabupaten Maros, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar. Dampak dari kecelakaan ini tidak hanya mengakibatkan seekor sapi jantan mati tertabrak, namun juga kerusakan parah terhadap mobil sedan yang menabraknya. Beruntung sang pengemudi mobil selamat dan tidak mengalami cedera. Menurut saksi, dua ekor sapi terlihat sempat tertabrak oleh pengemudi mobil sedan tersebut. Namun seekor sapi sempat berdiri dan seekor sapi lainnya langsung mati di tempat setelah terlempar usai ditabrak. Terus yang cuma ini yang didapat, yang pertama dia. Jadi ini mobil langsung mendadak atau bagaimana, Pak? Sementara menurut sang pengemudi mobil yang menabrak sapi, kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikannya dari arah Makassar menuju Kabupaten Maros melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Namun secara tiba-tiba rombongan sapi berlarian menyeberang di badan jalan secara tiba-tiba. Rombongan sapi-sapi itu tidak hanya menabrakan ke mobil yang dikemudikannya, namun ia juga menabrak satu ekor sapi lainnya hingga mati. Tiba-tiba ada sapi di sini menyeberang, ada beberapa sapi lari. Ada berapa ekor sapi itu, Pak? Penting banyak sapi tadi menyeberang di sini. Ya langsung lari begitu. Ya langsung lari di tengah jalan. Jadi Bapak tiba-tiba langsung merem mendadak. Iya, merem mendadak. Bukan ada yang tabrak mobil. Iya. Yeah. Nah, ada juga yang saya tabrak karena kaget. Kini pihak kepolisian dari Polsek Tamalan Rea masih melakukan pencarian terhadap si pemilik sapi yang membiarkan sapi-sapinya berkeliaran di tengah jalan raya. Sementara itu, pengemudi mobil sedan tersebut diamankan sementara untuk dimintai keterangan. Demikian laporan Raisa Habu dari Makassar, Sulawesi Selatan.